Ya, jadi kalau di sini kita lihat bahwa mereka ini sebelum-sebelumnya orang biasa saja. Nah, tiba-tiba mereka sudah mempunyai harta yang sudah sangat luar biasa. Nah, kita menduga di sini ada pencucian uang. PPU-nya di sini. Jadi, muatan tiga pasal ini menurut pandangan kami ada 378-nya, 372 kau pidana termasuk pencucian uang. Nah, kita serahkan proses ini kepada pihak Polda Sumatera Selatan untuk menyikapi masalah ini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.